ketika mobil sudah menyala, kita setting ke bagian MID. Caranya gampang banget, tinggal taruh AC-nya, anginnya diisiin dulu. Nah, tinggal kita tekan panel yang sebelah kanan ya. Ini namanya trip A. Kita tekan sampai 5 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi di channel YouTube Mas Andi Sabar ya. Dealer Suzuki Surabaya melayani pembelian seluruh kota di Jawa Timur, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kali ini Andi bikin konten mau ngasih tahu fitur, salah satu fitur di mobil SL7 ini, yaitu fitur Guide Me Like atau Following Home ya. Nah, fiturnya seperti apa sih itu? Jadi banyak sales Suzuki yang jarang sekali ketika pengiriman menjelaskan fitur tersebut, padahal fitur itu ya berguna banget lah menurut Andi. Oke teman-teman, jadi sebelum Andi lanjut ngasih tahu ke fiturnya, teman-teman yang mau butuh mobil Suzuki bisa hubungin Andi aja ya. Caranya gampang banget, tinggal klik link WhatsApp yang ada di kolom deskripsi video ini atau hubungi WA Andi aja yang. Jadi lagi banyak promo teman-teman. Cash dan kredit kita ada bunga 0%. Beli cash dapat diskon tambahan, bisa cash bayar dua kali juga bisa. Oke, jadi ini unit test drive Andi bikin konten di kantor Andi. Oke, jadi teman-teman, fitur Guide Me Like itu fungsinya ketika teman-teman parkir mobil atau ya parkir mobil ya di malam hari dan kondisinya lagi gelap, teman-teman mau jalan ke tempat teman-teman yang mau dituju, teman-teman kan pasti nggak ada cahaya ya. Nah, lampu mobil ini bisa jadi cahaya jalan buat teman-teman ke sampai tujuannya. Jadi caranya gampang banget. Yuk. Oke guys, kita masuk dulu ya. Nah, ini adalah SL7 Alpha ya. Caranya gampang banget teman-teman. Pertama kita nyalain mobil dulu ya. Nah, ketika mobil sudah menyala, kita setting ke bagian MID. Caranya gampang banget, tinggal taruh AC-nya, anginnya diisiin dulu. Nah, tinggal kita tekan panel yang sebelah kanan ya. Ini namanya trip A. Kita tekan sampai 5 detik. Nah, kalau begini kita putar sebelah kanan. Kita cari fitur Guide Me Like, teman-teman. Kita tekan. Kita setting di sini. Nah, kita klik to home. Ini pengaturannya 20 detik ya. Oke. Terus tukarnya ini 15 detik. Oke, back. Kita back lagi. Nah, kita matiin mobilnya. Setelah itu, tuasnya kita kasih ke auto, tuas headlampnya ya. Dan kita dim satu kali. Oke. Kita keluar. Nah, mobilnya masih keadaan mati, tapi lampunya nyala ya. Untuk lampu headlampnya ini nyala. Jadi selama 20 detik menerangi kita. Nah, ini udah 20 detik ya, udah selesai. Menerangi kita sampai tujuan ke rumah. Jadi biar pencahayaannya masih terang ya dari mobil. Kita kunci. Nah, kalau SL7 Alpha Beta, ketika kita kunci, spionnya udah nutup sendiri ya. Terus tadi Andi setting tukarnya itu 15 detik ya. Jadi ceritanya saya mau ke mobil dari jalan yang gelap banget ya. Saya buka. Nah, otomatis headlampnya menyala teman-teman. Selama yang kita setting tadi berapa ya? 15 detik untuk tukarnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Fitur yang dimiliki oleh SL7 tipe Beta dan juga tipe Alpha. Oke, buat kalian yang mau beli mobil Suzuki,
belinya di Mas Andi aja di Suzuki Kenjaran Surabaya. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Andi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.